Informatik dan Kedokteran Kekeling, kekeling. FBIM. Okey. serta Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan lepas izinnya dan Boleh, inayahnya boleh. dapat Boleh. kita sama-sama berkumpul pada hari ini di dalam program Tazkirah Bulanan Anjuran Fakulti Informatik dan Komputeran, yang mana pada hari ini kita akan mendengar satu tazkirah yang bertajuk yang agak menarik, iaitu Kiamat Sudah Dekat. Okey, yang mana tajuk ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ruslan bin Mat Hasan. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari ini, okay, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum saya serahkan mic ni sepenuhnya kepada Ustaz, ingin saya berkongsi sedikit pengenalan berkenaan dengan latar belakang beliau, yang mana bak kata patah, tak kenal maka tak cinta. Okay, jadi kita sedikit berkenalan sikit dengan Ustaz ni. Saya buka WhatsApp dulu. Okey, Ustaz ni bernama Ustaz Ruslan bin Mat Hasan. Dilahirkan di kampung Gong Bayor. Okey, pernah mendapat pendidikan diploma Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, alumni Kuza ni. Ke Uniza juga. Okey, dan seterusnya BA UKM. Nak tanya Ustaz, Kuza tu tahun berapa Ustaz? Ingat tak? 93. Ada bayar ke? Okey, baik, bagi sama eh. Okey, dan sekarang ni bekerja sebagai pensyarah atau guru di Kolej Vocational Besut, okey, Terengganu. Dan beliau sering memberi kuliah atau set tazkirah di masjid-masjid sekitar Besut, Gong Kepas, Kampung Raja, Alu Lintang, Kampung IKM, Kampung Baru, Kuala Besut dan lain-lain. Alhamdulillah, untuk maklumat semua, kita juga pernah mendapat khidmat beliau untuk bagi tazkirah sebelum ni, yang untuk Fakulti Informatik dan Komputeran. Dan saya tak nak membazirkan masa lagi. Tanpa memuasa, saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Ruslan untuk menyampaikan atau memberi tazkirah kepada kita semua. Fatahatul Mashkurah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim azim. Amma ba'd. Makasih kepada pengurusi saudara Rizhan, sekapung, jiran sekapung saya. Yang dihormati Timbalan Dekan Penyelidikan FIK Dr. Effendi, para doktor-doktor yang ada, para pensyarah, juga staf-staf seterusnya yang tidak dilupakan, para pelajar yang dihormati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi saya dibagi masa sampai 9.30 sekejap. 10.30 pagi untuk bercakap sedikit berkaitan insya-Allah Taala tajuk yang tidak asing, bukan satu tajuk baru, bukan satu tajuk sensasi. Dia adalah tajuk yang sudah lama disebut dan dibincang oleh para ulama, iaitu berkaitan dengan hari kiamat, hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mulakan dengan ayat Al-Quran surah An-Nazi'at, ayat yang ke-42 sehingga 46. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta mundzikra min dzikraha ila rabbika muntahaha
innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surah An-Nazihat, An-Nazihat ayat yang ke-42. Cari-cari dalam internet, jumpa terjemahan ke bahasa Inggeris, saya ambil. Apa nak? Kata Allah Subhanahu Wa Taala ditanya kepada kamu wahai Muhammad oleh orang-orang kafir, anis sa'ah, tentang hari kiamat, bilakah ia berlaku? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada mereka, untuk apa kamu nak bagi tahu kepada mereka itu bilakah berlaku kiamat? Serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tarikh hari kiamat itu. Kerja engkau wahai Muhammad, ambil mafhum, innama anta munziru man yakhshaha, kerja engkau wahai Muhammad hanyalah memberi peringatan kepada manusia, orang-orang yang takut kepada kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha, manusia itu, mereka itu seolah-olah bila mereka mati dan hidup di alam akhirat, mereka seolah-olah dapat merasakan bahawa hidup di dunia ini hanya sekejap. Seolah-olah mereka hidup hanya satu pagi ataupun satu petang. Maknanya dipaham di sini, tapi yang pertamanya, sejak daripada zaman Nabi, manusia nak tahu bila ke hari kiamat berlaku. Tak kira daripada orang kafir, kalau kita baca kisah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada daripada Yahudi, daripada Nasara, daripada Badui, daripada sahabat, semuanya bertanya kepada Nabi bilakah berlaku hari kiamat. Jadi ia adalah sesuatu yang manusia semua nak tahu, tapi dia tetap menjadi rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah malaikat-malaikat, termasuklah Israfil yang Allah Taala tugaskan untuk dia tiup sangkakala pun tidak tahu bila kiamat berlaku. Yang tahu siapa? Hanya satu kuasa yang tunggal, iaitu Allah Taala. Ada orang tanya, macam mana Israfil nak tiup sangkakala kalau dia pun tak tahu? Macam mana? Dah memang dia tak tahu. Itu adalah takdir Allah Ta'ala. Memang dia tak tahu kiamat itu berlaku bila. Jadi bila masa Israfil nak tiup, bila masa Israfil nak tiup, itu satu soalan. Ditiup bila Allah suruh. Sekarang Allah belum suruh, jadi tidak tiuplah dia. Itu mudah faham, cakap dengan pelajar-pelajar dia mudah faham insyaAllah. Dengan para pensyarah dia lebih faham. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Israfil untuk tiup. Sekarang Allah Ta'ala belum perintahkan Israfil itu tiup. Jadi Israfil tidak tiup. Apa kerja Israfil? Maka dalam satu riwayat sebut, Israfil di saat Allah Ta'ala ciptakan sangkakala, maka Allah serahkan sangkakala kepada Israfil. Israfil ambil sangkakala dan terus letak di mulut dia. Sejak daripada itu, maka Israfil letak di mulutnya, taat Israfil kepada Allah Ta'ala di mulutnya itu sampai kiamat. Jadi orang tanya, sekarang ni sangkakala duduk di mana? Di mana? Di mulut Israfil. Itu faham zahir daripada hadisnya. Duduk di mulut Israfil. Maksudnya Allah sebut, dan malah dalam satu riwayat dalam kitab Ibn Kathir An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim, ini kitab besar berkaitan dengan huru-hara hari kiamat, disebutkan bahawa di saat Allah perintahkan bagi kepada Israfil sangkakala, Israfil ambil dan letak di mulutnya, kemudian Israfil melihat kepada arasy Allah Ta'ala tidak berkelip. Tanpa berkelip, tengok kepada arasy. Maka ditanya, kenapa Israfil tidak berkelip? Dia kata, aku takut dan aku risau. Ketika aku berkelip, ketika itu Tuhan suruh aku tiup. Jadi, ulama-ulama sebut, dia kata, aku hairan manusia pada hari ini. Mereka ingkar kepada Allah, lawan perintah Allah Ta'ala, buat maksiat, buat dosa. Dia tidak tahu bahawa sangkakala sedang berada di mulut Israfil. Boleh faham, mudah je. Jadi perkara itu mudah. Jadi dia menjadi rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam susunan Al-Quran, cuba tengok apa slide saya, teringat slide dia. Tak apalah. Dalam susunan Al-Quran, oleh kerana kiamat ini termasuk dalam perkara-perkara gaib, perkara gaib kiamat kan, perkara gaib, maka dalam susunan Al-Quran bukan tengok kepada surah mana yang turun dulu. Dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran, surah yang pertama, surah Al-Fatihah,
lepas surah Al-Fatihah surah Al-Baqarah. Dalam permulaan surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi susun Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Para ulama dia bincang sebab apa alladzina yu'minuna bil ghaib itu Allah Ta'ala letakkan di muka-muka depan Al-Quran, iaitu di antara syarat untuk menjadi orang beriman adalah mesti beriman dengan perkara-perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalaulah kita boleh beriman dengan perkara gaib, yang benda yang kita tidak nampak dan tidak lihat, maka sudah pasti kita lebih mudah beriman dengan benda yang kita dapat tengok. Kalau kita boleh beriman, saya ulang balik, dengan sesuatu yang kita tidak pernah tengok, kalau sesuatu yang kita tengok, sudah pasti lebih mudah untuk kita beriman, betul? Ha, benda ada, ni botol. Kau panggil apa sini? Botol lah ni. Ni botol air. Manusia yakin ini botol air ada di sini. Kita yakin dia ada. Sebab apa? Sebab kita tengok. Dengan mata kita tengok dia adalah botol dan kita yakin dia ada. Kalau kita yakin sesuatu benda, dia wujud, tetapi kita tidak pernah tengok benda itu, itu keyakinan yang luar biasa. Kalau boleh buktikan dengan sains, orang tak pelik. Sesuatu benda yang wujud tapi tak nampak, tak boleh dilihat. Ada benda yang wujud tak boleh dilihat. Sesuatu yang tidak boleh dilihat, tidak semestinya dia tiada. Baik, itu falsafah-falsafah di sebaliknya. Syurga, neraka, kiamat. Syurga, neraka contohnya, benda yang kita tidak pernah tengok, sesuatu yang kita tidak pernah lihat, tetapi kita yakin dia ada, dia wujud. Ia adalah keyakinan yang luar biasa. Sebab tu Nabi SAW, satu hari Nabi kata kepada sahabat-sahabat di depan dia, dia kata, wahai sahabatku sekalian, kamu ni adalah generasi yang bertuah. Ha? Kamu generasi yang bertuah. Sebab apa? Sebab apa? Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, kamu bertuah. Sebab apa? Kamu beriman dengan aku, percaya dengan aku dalam keadaan kamu melihat aku. Ada satu lagi golongan generasi yang lebih bertuah daripada kamu. Siapa? Mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar aku bercakap, mereka yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi boleh beriman dengan aku. Siapa golongan tersebut? Generasi yang hidup selepas daripada Nabi wafat, termasuklah kita. Kita boleh percaya kepada Nabi, boleh beriman kepada Nabi dalam keadaan kita tak pernah tengok Nabi. Dia adalah satu keyakinan yang luar biasa. Kiamat adalah suatu yang perkara gaib. Kita beriman dengan dia dalam keadaan kita tidak pernah tengok dia. Kita dengar cerita daripada hadis, daripada Al-Quran. Baik, perjalanan hidup manusia ini itu boleh diambil di mana-mana tu, ambil di internet sebagainya tu. Boleh ambil di mana-mana. Berkaitan dengan perjalanan hidup manusia, di mana mulanya, di mana akhirnya, sampai habis, itu semua kita kena tahu. Cuma kita hidup pada hari ini, kita kena sedar di mana kita berada. Maknanya artinya perjalanan kita ini masih lagi terlalu jauh. Terlalu jauh. Sesuatu yang kita kena yakin adalah kiamat, sesuatu yang pasti akan berlaku. Bila ia adalah sesuatu yang kita sebut tadi, termasuk dalam rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Quran cerita berkaitan dengan kiamat. Hadis-hadis Nabi SAW cerita tentang kiamat. Nabi SAW sebut, siapa yang nak melihat seolah-olah kiamat berlaku di hadapan mata dia, siapa yang nak tengok, nak lihat seolah-olah kiamat berlaku di hadapan matanya, maka bacalah tiga surah. Baca tiga surah. Nabi sebut, yang pertama surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat. Yang kedua surah Al-Infitar, Iza Sama'un Unfatarat. Yang ketiga surah Al-Insyiqaq, Iza Sama'un Syaqat. Tiga surah ni Nabi kata, kalau kamu baca, kamu tengok, faham, tahu apa ceritanya, kamu akan dapat bayang seolah-olah kiamat berlaku di hadapan mata. Dan kebanyakan surah dalam juzuk 30, juzuk amma itu cerita berkaitan dengan akhirat dan kiamat, dan termasuk sebahagian daripada surah juzuk 29 dan 28.
Itu sebab itu kita disuruh baca surah Al-Sajadah dan surah Al-Insan pada pagi Jumaat. Antaranya sebabnya di situ cerita berkaitan dengan perkara gaib selepas daripada mati. Baik, ini beberapa perkara dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yub'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ketujuh, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti akan berlaku dan Allah taala akan membangkitkan siapa sahaja manusia daripada kubur mereka. Bermula kiamat ini adalah dengan tiupan sangkakala. Saya baca beberapa ayat secara laju-laju. Antaranya kata Allah, idza auzubillahi minasyaitonir rajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah zalzalah, idza samaa'u fatarat, cerita tentang asama, tentang langit yang akan terbelah. Wa idzal quburu bu'thirat, bila kubur akan terbongkar. Idza syamsu quwirat, bila matahari akan digulungkan oleh Tuhan. Ini semua ayat-ayat cerita berkaitan dengan kiamat. Wa idzal biharu sujjirat, bila al-bahru apa tu? Laut meluap dengan perintah Allah SWT dan bercampur antara satu sama lain. Wa idzan nujumun kadarat, bila an-nujum, an-najmu, bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal jibalu yusayyirat, bila al-jibal, bukit, gunung, ganang terbang, mereka hancur. Setelah mereka hancur, mereka diterbangkan oleh Allah SWT. Ini semuanya adalah ayat-ayat, sebahagian daripada ayat Al-Quran yang cerita berkaitan dengan hari kiamat. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, maka naik bukit keluar, kau naik bukit keluar? Kau tak ajar naik bukit keluar? Tuh. Setiap kali saya pergi ke situ, naik bukit keluar, tengok bukit batu, di bukit batu, dalam fikir, bila baca wa idzal jibal yusayyirat, wahai bukit, satu hari kamu akan hancur. Satu hari kamu akan dihancur, diterbangkan oleh Allah SWT setelah kamu hancur. Itu sekadar bukit keluar. Bukitnya kecil, naiknya apa, setengah jam pun naik siap. Tapi lebih daripada itu pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis. Apa lagi dalam slide? Saya tak ingat dalam slide tu apa. Apa tu? Rahsia lagi, pergi lagi. Fitnah, baik. Antara fitnah terbesar. Tak apa, buka ni. Saya tengok. Baik, antara fitnah terbesar kita ada dua disebutkan. Yang pertamanya adalah fitnah Dajjal. Yang keduanya adalah fitnah hari kiamat. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhadapan dengan fitnah, dua fitnah besar, fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setiap nabi diutuskan oleh Tuhan, maka mereka akan ingatkan kaumnya tentang Dajjal. Walaupun nabi-nabi lain ingatkan kaumnya tentang Dajjal, tapi kaum nabi berkenaan tidak akan berhadapan dengan Dajjal. Tuh. Nabi Musa kata ingatkan kaum dia tentang Dajjal. Nabi Musa ingatkan kaum dia tentang Dajjal, tetapi kaum Nabi Musa pasti tidak akan bertemu dengan Dajjal. Tapi disebut nabi kata setiap nabi diutus akan ingatkan kaumnya tentang Dajjal. Tetapi kaum-kaum nabi lain selain daripada Nabi Muhammad tidak akan bertemu dengan Dajjal. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Dajjal, maka dia adalah sesuatu yang pasti. Nabi sebut tidak ada fitnah yang lebih besar semenjak daripada diutuskan Adam sehingga hari kiamat kecuali fitnah Dajjal. Fitnah yang kedua yang akan kita semua hadapi umat Nabi Muhammad adalah fitnah hari kiamat. Kiamat akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Kiamat tidak berlaku kepada umat Nabi lain. Ini adalah dua fitnah besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Quran kita lagi bang. Lagi. Ini tak dibaca tadi. Pergi terjemahan. Baik. Hadis saya tak baca lah. Itu kena 3 jam. Benarkah kita sekarang ini berada di akhir zaman? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadis riwayat Imam Tabrani. Saya ambil beberapa perkataan di situ, beberapa perkataan penting. Disebut dalam hadis ini nak jawab soalan benarkah kita berada di akhir zaman. Hadis Nabi SAW, Nabi bahagikan hidup kita ini kepada lima fasa. Kepada lima fasa. Yang pertama dipanggil fasa kenabian. Fasa apa? Fasa kenabian. Fasa kenabian ini adalah masa Nabi masih hidup dan dia berakhir selepas Nabi wafat. Fasa yang kedua dipanggil fasa khilafah. Fasa khilafah ini adalah zaman khulafa ar-Rashidin. Ia berakhir selepas wafatnya Sayyidina Ali. Fasa yang ketiga adalah fasa dipanggil mulkan. Mulkan apa situ? Mulkan Jabarian ke mulkan Adon dulu? Mulkan Adon. Mulkan Adon ini ada sebahagian ulama terjemahkan dia sebagai satu zaman di mana pemerintahan di zaman itu adalah menggigit dan menekan. Di antara ciri-ciri pemerintahan di zaman itu, mereka menjadikan jawatan khalifah sebagai hak warisan. Sebagai hak warisan. Dan sebahagian daripada para sarjana, dia katakan waktu itu bermula daripada kerajaan Bani Umayyah. Kemudian seterusnya yang fasa yang keempat, fasa yang keempat adalah mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian ini disebutkan bahawa dia bermula daripada fasa yang keempat, bermula daripada kejatuhan kerajaan Khalifah Turki Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Maka bermulalah di situ dipanggil Mulkan Jabarian. Di mana bermula di saat itu dunia diperintah secara diktator dalam kebanyakan negara. Dan di antara ciri-ciri besar pada zaman yang keempat ini adalah tidak ada sistem khilafah. Tidak ada sistem khalifah. Sekarang ni kalau yang nak dekat-dekatnya tentang khilafah di dunia ini hanya satu saja walaupun tidak terkenal, iaitu pemerintahan di Saudi. Tapi kita tidak panggil dia khilafah. Tapi dalam sistem dia dah masih ada sistem yang sebegitu. Baik, kemudian selepas daripada itu kita duduk di fasa yang keberapa? Sekarang ni yang keempat. Ada ulama mengatakan, sarjana mengatakan kita berada di sini. Dan dia bermula pada 1924 dengan banyak-banyak ciri yang ada. Di antara ciri-ciri pada zaman ini, fasa keempat ini, tidak ada khalifah sesebut tadi. Dan dalam kitab-kitab berkaitan dengan hari kiamat disebutkan di zaman ini Islam diperangi di seluruh dunia. Orang Islam akan hidup dalam penindasan. Di zaman ini akan keluar banyak tanda-tanda kecil kiamat. Manusia akan hidup dalam tekanan. Salji akan turun di negara Arab. Arab menjadi semakin subur. Dan tengok, jangan kita senyum bila orang kongsi video di Taif, bukit-bukitnya sudah mula menghijau. Di Arafahnya pokok-pokok sudah melebihi kemah. Betul-betul melebihi kemah. Orang berkongsi dengan Facebook, dalam WhatsApp, bagaimana keadaan di Arab. Mereka yang berjalan daripada Masjidil Haram di Mekah nak ke Taif, mereka ambil gambar sepanjang perjalanan. Bukit-bukit di Taif sudah hilang batu-batunya, sudah tumbuh-tumbuh pokok-pokok hijau yang banyak di bukit-bukit untuk menghala ke Taif. Ini semua adalah membenarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW di akhir zaman. Nabi sebut di fasa keempat ini, pergi tengok yang selanjutnya, slide. Dunia fakir akhir zaman ini, kita akan melihat bagaimana manusia, banyak peristiwa contoh mati mengejut disebut oleh Nabi SAW. Dan ada satu hadis Nabi sebut, wal fitanu bisyam, akan berlaku fitnah besar di negara Syam. Syam ini merujuk kepada wilayah Syria dan juga Palestin. Dan segala perkara ini berlaku, manusia dalam keadaan susah, tertekan dan sebagainya. Maka Nabi SAW sebut, Nabi kata, ketika kalau sekiranya kamu hidup di zaman itu, maka banyaklah bersabar.
banyakkanlah bersabar. Jadi empat fasa ini, tiga fasa telah dilalui, kita duduk di fasa yang keberapa? Yang keempat. Dia bermula pada 1924 dan berakhir sehingga keluar satu tanda kiamat yang besar. Kata sebahagian ulama, walaupun tidak mutamad, tidak mutamad, tetapi mereka mengatakan pemisah di antara tanda kecil dengan tanda besar adalah dibaiahnya Imam Mahdi. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat itu tidak masuk Imam Mahdi. Tidak masuk Imam Mahdi. Buka buku kita berkaitan dengan tanda kecil kiamat, tidak ada dalam tanda kecil kiamat itu Imam Mahdi. Dia pelik situ tu. Maka pada ulama sebahagiannya, di antara Imam Qurtubi, disebut dalam kitab Tazkirah, Imam Mahdi ini mungkin dia adalah satu garis pemisah. Dia adalah perantaraan antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar. Wallahu'alam, itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi skala itu bukan skala. Kita akan mudah faham bila tengok pembahagian dari segi zaman. Dan selepas daripada itu, selepas daripada fasa keempat ini, berlalu sehingga muncul tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang pertama ini ringkasnya adalah dia datang sekaligus. Ada sebagai ulama sebut sekaligus. Imam Mahdi, Nabi Isa dengan Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu peristiwa yang berlaku secara serentak. Kalau kita baca, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam diutuskan oleh Tuhan di saat Imam Mahdi sudah berada di bumi. Betul? Dan antara misi besar Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Ketika mana Nabi Isa masih hidup, Allah Ta'ala hantar satu makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Peristiwa besar itu berlaku secara serentak. Jadi sebahagian sarjana mengatakan bahawa fasa keempat ini berakhir setelah Allah mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita sekarang duduk di fasa yang keberapa? Di fasa keempat. Baik, terus satu lagi tengok slide. Dia lebih mudah faham. Yang pertama, nubuwah. Yang kedua, nubuwah ini ataupun fasa nubuwah, baik dalam hadis tadi dan hadis tadi. Fasa nubuwah ini bermula zaman Nabi. Berapa tempohnya? 23 tahun. Nabi di Mekah dan Nabi SAW di Madinah. Kemudian khilafah ala manhaj nubuwah, khalifah yang memerintah mengikut manhaj Nabi. Ini disebutkan zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin yang memakan masa 30 tahun sehinggalah wafat Sayyidina Ali. Kemudian Mulkan Adhan, ini disebut tadi, dia bermula daripada kerajaan Bani Utsmaniyah sehinggalah kerajaan Turki Utsmaniyah. Kerajaan Utsmaniyah. Kemudian Mulkan Jabariyah disebut bahawa dia bermula daripada jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah pada tahun 1924 sehinggalah kita sekarang ini, sehinggalah keluar satu tanda besar kiamat yang pertama. Dan Nabi SAW telah bagi jaminan suatu hari Islam akan kembali bersinar. Bila masanya di antara? Bila Allah Ta'ala menghantar kembali Nabi Isa dan pemerintahan Imam Mahdi. Maka selepas daripada itu, Nabi Isa mewafat dan Allah Ta'ala menghancurkan dunia ini setelah tinggal hanya orang-orang kafir. Baik. Terus pergi kepada fasa yang keempat. Tengok sini, Mak. Terus pergi kepada fasa keempat. Ni habis, tak payah ni, tak payah. Baik. Bila tanda besar kiamat akan keluar? Baik tu. Yang pertama, tanda besar kiamat akan keluar bila habis semua tanda kecil. Betul. Bila semua habis tanda kecil berlaku, maka akan keluar tanda besar. Soalannya adalah berapa tanda kecil kiamat? Ada satu buku, saya tak bawa ke buku tu, yang dibuat kajian. Ini satu risalah, bukulah, satu kajian pembuktian bahawa semua tanda kecil kiamat sudah terjadi. Saya balik baca tengok. Dia buktikan dengan peristiwa-peristiwa bahawa semua tanda kecil kiamat telah terjadi.
Di sini dia senaraikan lebih 170 tanda kecil kiamat. Berapa? 170 dia senarai. Kalau sebahagian buku, dia tulis sikit-sikit je. Dia senarai beratus tanda kecil kiamat. Dan dengan bukti-bukti menunjukkan bahawa semua tanda kecil kiamat telah berlaku. Wallahu'alam, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ulama bila dia cari-cari jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok kepada fakta hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun, akan datang kepada manusia tahun-tahun, khada'atun, penuh dengan penipuan. Nabi sebut akan datang kepada manusia di akhir zaman sanawat, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Nabi sebut tusaddaqu fihal kadhib, di saat itu kamu akan melihat orang yang menipu dianggap sebagai orang yang benar. Wa yukadzibu fiha sadiq, dan mereka yang benar dianggap dusta. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuktamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat diberi amanah. Wa yukhawinu fiha al-amin, orang yang amanah yang jujur dianggap pengkhianat. Maka zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada secara umum 1400 tahun yang lalu. Kalau kita kata bukan zaman saya atau pulang, kena zaman kita, wallahu alam. Tapi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, kita kata oh mungkin ini zaman aku, wallahu alam. Tapi Nabi sebut, Nabi kata akan datang kepada manusia, dan bila peristiwa-peristiwa itu berlaku dan segala pembunuhan, mati mengejut, huru-hara yang berlaku di seluruh dunia dengan pelbagai tanda kecil kiamat itu, seolah-olah tanda besar kiamat itu akan datang pada bila-bila masa. Maka bila semua tanda kecil telah keluar, kita hanya menunggu saat di mana Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita satu saat di mana keluarnya tanda-tanda besar. Bila dia berlaku, wallahu alam. Tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu. Sebab itu bila orang Arab tanya Nabi, seorang Badui tanya Nabi, bilakah berlaku kiamat? Nabi tak jawab. Nabi kata, jangan tanya kiamat bila berlaku. Apa yang kamu sediakan kepada diri kamu untuk kamu berhadapan dengan kiamat? Ma'adat talaha, apa yang kamu sediakan untuk berhadapan dengan kiamat? Sama juga kisah di mana Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai wajah seorang lelaki. Kemudian Jibril tanya, mata sa'ah, bilakah kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bukanlah orang yang bertanya lebih mengetahui, orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya, orang yang ditanya pun tak tahu, orang yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. Maka malaikat pun tanya, kalau begitu wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tanda-tanda kiamat. Maka Nabi pun cerita dengan pelbagai hadis berkaitan dengan tanda kiamat. Maka di antara misi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi pengutusan Nabi, selain nak membentuk akhlak, membetulkan akidah manusia di saat itu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara misi dia ajar, antara agenda Nabi adalah cerita berkaitan dengan kiamat. Cerita berkaitan dengan peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, peristiwa yang akan berlaku selepas daripada mati, dan peristiwa yang akan berlaku selepas daripada kiamat berlaku. Antara misi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerita tentang kiamat, peristiwa masa akan datang. Nah, ini yang berlaku. Jadi bila kita belajar bab kiamat, akhirat, tanda-tanda kiamat, orang beriman akan kata, oh rupanya segala benda yang disebut oleh Nabi benar-benar berlaku. Maka mereka kaji hadis-hadis Nabi dan buat kajian berkaitan dengan pelbagai bukti yang menunjukkan bahawa semua tanda kecil kiamat telah pun berlaku dan sedang berlaku. Dan banyaklah perkara ajaib. Perkara ajaib yang berlaku, di antaranya kalau kita baca bagaimana suatu api besar pernah keluar di Hijaz. Nabi sebut dalam hadis dia, dan keluar betul api itu di Hijaz. Satu api yang cukup besar, sebesar gunung di atas udara, dan menerangi sehingga 100 kilometer. Itu keluar satu api di Hijaz. Besar, cerita itu besar. Ini semua peristiwa-peristiwa yang disebut oleh Nabi, dan mereka yang beriman kepada Nabi akan
bila belajar dia kata, oh benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berlaku perkara-perkara yang Nabi sebut itu, maka tunggulah saat di mana tanda besar kiamat akan datang pada bila-bila masa. Cuma dia tetap menjadi rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum saya terlupa. Bila cerita bab kiamat ni mungkin orang kata, oh lambat lagi ustaz, lambat lagi. Lambat sebab apa? Ada sebahagian dia kata lagu ni. Baca-baca hadis dia kata, oh kiamat akan berlaku bila tidak ada orang yang boleh sebut perkataan Allah. Pernah dengar hadis tu? Kiamat akan berlaku bila tidak ada orang yang boleh sebut perkataan Allah. Dia kata mustahil, dia kata pondok tahfiz baru nak buka, lambat lagi budak tu, lambat lagi nak mati, kata dia. Itu baru umur berapa? 7 tahun. Takkan dia tak pandai sebut nama Allah. Kat dia 7 tahun, dia hidup 60 tahun lagi, lambat lagi nak kiamat. Sebahagian manusia fikir lagu tu. Maka Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cerita bab kiamat, dia nak beri peringatan kepada kita. Dia kata, walaupun cerita macam mana sekalipun, ambil hadis Nabi, idza mata ibnu adam faqad qamat qiyamatuhu. Nabi kata, bila mati seorang anak Adam, maka berlakulah kiamat kepada dirinya. Yang tu kita tak boleh nak tipu. Tak boleh nak tipu. Walaupun kata-kata secara zahir ditipu oleh syaitan, oh syaitan mari bisik, lambat lagi kiamat, tak boleh lambat lagi. Tapi bila cerita bab mati, Nabi sebut siapa yang telah berlaku kematian pada dirinya. Bila mati seorang anak Adam, maka berlakulah kiamat kepada dirinya. Pada diri dia dipanggil kiamat kecil. Berlakulah kiamat kepada dirinya. Berpindahlah dia ke alam lain, alam akhirat disebutnya. Walaupun barzah itu ada kata sebagai ulama, dia adalah perantaraan antara dunia dan akhirat. Tetapi alam kubur itu adalah alam separa kiamat. Maksudnya manusia sudah tidak kembali ke dunia. Baik. Habis di situ berkaitan dengan alam. Kita tengok kepada tanda-tanda besar kiamat secara ringkas. 10 tanda besar kiamat Allah sebut dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, minta maaf. 10 tanda besar kiamat ini, 7 daripadanya akan dapat dilihat oleh manusia yang Islam. Dan 3 daripadanya di saat itu orang Islam sudah tiada. Ini satu hadis Nabi, saya pun tak ambil teks hadisnya. Cuma secara umumnya 10 tanda besar kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ini salah satu daripada kronologi pendapat, walaupun tidak muktamad. Yang pertama besarnya adalah dukhan, asap, hari ini riuh, hari itu orang analisa berkaitan dengan jerbu dan sebagainya. Kemudian dajjal, kemudian dabah, kemudian matahari terbit daripada barat, kemudian turun Nabi Isa alaihi wasallam, keluar satu bangsa Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung tanah Arab, api yang besar menghalau manusia menuju ke mahsyar. Baik, saya tidak mahu nak panjang yang itu. Yang pertama Imam Mahdi. Baik, dengan bagus-bagus berkaitan dengan ringkas berkaitan dengan Al-Mahdi Al-Munzarin, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Lahirnya dalam perkataan, dalam apa nama ni, buku-buku disebut perkataan lahirnya Imam Mahdi. Lahirnya Imam Mahdi merujuk kepada, berarti Al-Mahdi ini adalah seorang manusia yang dilahirkan melalui proses biasa. Maknanya dia dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya. Dia dilahirkan oleh ibunya. Maka dia melalui proses biasa sehinggalah dia umur 30 hingga 40 tahun, Nabi sebut dalam hadis. Ketika umurnya 30 hingga 40, dia dibaiat di Mekah. Dan dia sendiri pun tidak tahu dia adalah Imam Mahdi. Artinya dalam bahasa akademiknya, siapa yang tahu, siapa yang mengaku, kalau hari ini ada yang mengaku dia adalah Imam Mahdi, itu bukan Imam Mahdi. Mudah ya. Tiba-tiba hari mengaku, ni saya Imam Mahdi, itu sah-sah bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sebenar, dia pun tidak tahu bila, dia pun tidak tahu dia itu Imam Mahdi. Sehingga orang mari nak bahayah, ada setengah riwayat, sampai dia lari. Lepas tu barulah dibayar, kamu sudah tidak boleh, dunia sudah terlalu huru-hara, hanya kamu yang jadi penyelamat. Dia kata, kalau begitu aku setuju. Dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Artinya tiba-tiba kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, dia adalah satu benda yang menipulah.
Mustahil, mustahil tidak akan berlaku lagu tu. Dia tidak akan berlaku sebab dia sendiri pun tak tahu bilakah Imam Mahdi. Dia adalah Imam Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah dukhan. Dukhan ini dari segi susunannya, dia tidak ada hadis yang muta'amad yang kata ini dulu, ini kemudian. Cuma Nabi sebut satu hadis. Bila satu tanda besar kiamat datang, maka yang seterusnya akan datang, Nabi sebut, seperti tali tasbih yang terputus. Tahu tali tasbih terputus? Ada yang tali tasbih? Tasbih, sebeh, oh sebeh, oh sebeh. Tali tasbih, takut tak payah tali tasbih. Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan kalau muncul satu tanda besar kiamat, datang saja yang pertama, maka the next yang seterusnya itu akan datang seperti tali tasbih yang terputus. Ambil balik lagi ke tali tasbih, tengok dia jatuh. Dia jatuh satu, satu lagi jatuh bila? Esok lah. Jatuh tu. Dia akan jatuh dan sejatuh-jatuhnya. Artinya, mudah fahamnya adalah bila satu tanda besar kiamat datang, maka dia akan datang secara berturutan dan berterusan. Dia tidak akan tunggu seperti mana tanda kecil. Tanda kecil kiamat yang pertama 1450 tahun yang lalu. Tanda kecil kiamat yang pertama 1500 tahun yang lalu. Hampir-hampir. Bila? Diutuskan Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad diutus, artinya itu tanda kecil kiamat yang pertama sekali. Mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, bila diutuskan Nabi yang terakhir, makna itu sudah dekat dengan kiamat. Maka Nabi bangun, diutuskan dari Nabi, cerita kepada umat dia, ana bu'ithu ana wasa'ah kahataini. Nabi sebut lagu tu di saat dia masih hidup. Bu'ithu ana wasa'ah kahataini. Hataini, Nabi pun tunjuk dua jarinya, dua jari, jari tunjuk dengan jari, jari tengah. Diutuskan aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Ini jari, ini jari. Kalau jari ini dengan jari ini, mungkin jauh. Tapi ini dengan ini, dia dekat. Bila dekat, maka terlalu dekat. Ada kata, oh ini dekat ni, ni panjang sikit, ni panjang sikit, ni pendek. Ada begitu. Tapi Nabi sebut, hampir 1500 tahun, 1400 lebih tahun yang dulu, ana bu'istu ana wasa'ah kahata ini. Seperti dua jari ini. Dekat ke jauh? Dekat. Tapi tanda kecil kiamat, dia berlaku sedikit, sedikit, sedikit. Tuan-tuan di mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka maka oleh kerana itu, dari segi susunannya yang besar-besar ini, dia akan datang secara terus direct. Dia akan datang secara secara berterusan. Asapnya, walaupun cerita asap ini adalah berkaitan dengan satu kabus tebal. Nabi SAW sebut asap ini bila datang cukup tebal dan memberi siksa yang cukup dahsyat kepada orang kafir dan munafik. Orang kafir, munafik, mereka ini hidung mereka akan keluar asap yang berterusan. Keluar daripada duburnya, keluar daripada hidungnya, keluar daripada bulu romonya. Tapi orang Islam masa itu kena asap ini seolah-olah hanya seperti selsema. Nabi sebut tebalnya asap itu kalau manusia ambil tangannya kemudian letak di hadapan matanya pun tangannya tidak dapat dilihat. Nak ceritanya tebal. Nak ceritanya tebal. Kemudian datangnya Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut keluarnya khuruj Dajjal. Perkataan keluarnya Dajjal itu kita kena ambil perkataan keluarnya Dajjal itu. Bila sebut perkataan keluarnya Dajjal, artinya Dajjal sudah sudah ada. Dalam riwayat Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, kitab Tazkirah, banyak cerita berkaitan dengan keluarnya Dajjal. Bila perkataan keluar Dajjal, maka ulama-ulama ambil beberapa kesimpulan bahawa Dajjal sudah ada, hanya tunggu masa untuk keluar. Tuan-tuan boleh tengok kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Mungkin pernah dengar kisah itu. Kisah siapa nama? Tamim Tamim Ad-Dari. Ini boleh rujuk dalam kitab-kitab. Kisah Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal. Lepas tu saya tak boleh cerita. Itu bukan setakat 10 minit, sejak pun tak habis cerita tu. Kisah Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu dengan Dajjal. Nabi SAW sebut, Nabi kata, aku tidak risau kalau sekiranya di saat Dajjal muncul, aku masih hidup, kerana aku akan melawan Dajjal. Tetapi cukup pasti Dajjal datang ketika mana aku sudah wafat.
Dajjal duduk, duduk di bumi selama 40 hari, tidak boleh masuk. Semua akan dia jelajah, termasuk ke Yunizah, Tembilah, dia akan mari. Nabi sebut, semua dunia ini akan dijelajahi oleh Dajjal. Semua sekali, kecuali Mekah dan Madinah. Ketika mana dia gagal masuk kota Mekah dan Madinah, maka dia nak balas dendam kepada manusia. Dia mengepung Imam Mahdi. Sampai Imam Mahdi akan terperosok ke Palestin di Bukit Tursina. Di saat itu, Nabi SAW sebut, Nabi kata, Imam Mahdi tidak akan dapat melawan Dajjal. Berdoa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa AS. Maka di saat turun Nabi Isa itu, Nabi Isa akan turun di Syria. Ada satu menara putih di Syria itu, Nabi sebut Manaratul Baydha. Ini cerita Nabi Isa turun di situ. Nabi Isa AS dengan Imam Mahdi mengepung mencari Dajjal, dan Dajjal cair dengan melihat tubuh Nabi Isa. Tapi Allah Ta'ala telah takdirkan Nabi Isa, Dajjal tidak mati dengan hanya melihat tubuh Isa. Maka Nabi Isa ambil tombak dan tikam Dajjal. Ketika itu Nabi Isa melontarkan, mengeluarkan, angkat tombak dia yang ada darah Dajjal, tunjuk kepada pengikut Dajjal. Dia kata, hai pengikut Dajjal, macam mana Tuhan boleh mati? Sebab pada saat itu orang kafir Yahudi, kafir munafik mengatakan bahawa Dajjal adalah Tuhan. Tentera-tentera Dajjal adalah daripada Iblis. Dan Yahudi sekarang ni menunggu Dajjal kerana mereka menganggap Dajjal adalah penyelamat. Baik. Kemudian wafat mati Dajjal, Allah Ta'ala terus memberikan kebenaran kepada Nabi Isa dan juga untuk hidup di bumi. Dajjal sudah mati, dibunuh. Kemudian di saat itu, sebelum Nabi Isa wafat, Allah Ta'ala hantar makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang tidak boleh ditandingi oleh manusia. Nabi Isa tidak mampu melawan dia. Akhirnya Nabi Isa lari dengan Ya'juj dan Ma'juj yang cukup ganas. Nabi Isa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hantar ulat, ada setengah riwayat kata ulat, ada setengah kata lalat, untuk menggigit Ya'juj dan Ma'juj sampai mati. Masalahnya adalah di saat itu, makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini terlalu ramai. Nisbahnya satu nisbah 999. Satu manusia 999 mereka. Penuh dunia di saat itu, kata Nabi, dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Nabi Isa mohon kepada Allah Ta'ala untuk melarikan bangkai itu. Allah Ta'ala hantar burung, hantar burung besar, tengkuknya panjang, kata setengah ulama, mungkin helikopter bentuknya. Dan bawa bangkai itu ke satu tempat yang wallahu'alam diketahui oleh Tuhan. Nabi Isa memerintah dunia dan dia diwafatkan oleh Tuhan. Nabi Isa belum mati. Dia kena mati sebab dia adalah makhluk. Dan kata ulama, dimakamkan di mana Nabi Isa? Di Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni makam Nabi, makam Rasulullah, sebelah Nabi Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, dan satu tempat yang masih kosong. Kata aja tak tengok. Sayyidina Osman dimakamkan di Baqi', kuburan Baqi' dekat dengan Madinah. Banyak ulama menyebutkan bahawa tempat kubur makam Nabi Isa AS akan di situ. Jangan kita lubai saja kat Madinah tu. Lubai apa pun, kata dia. Ambil pengajaran sebahagian, walaupun tidak muktamad, tapi ada sebahagian ulama sebut di situ dimakamkan Nabi Allah Isa AS. Wallahu alam, itu bukan sesuatu yang kita nak bincang sangat. Kemudian Nabi Isa akan dibenarkan hidup kemudian mati. Wafatnya Nabi Isa, maka bermulalah fasa yang kelima, yang terakhir. Bila Allah Ta'ala keluarkan, arahkan matahari untuk keluar daripada barat, Allah panggil matahari, ya matahari, mari sini kamu. Nah, Tuhan panggil, mudah-mudah lagu itulah. Sekarang aku perintahkan kamu jangan keluar. Matahari pun taat kepada Allah, tidak keluar. Kata dalam riwayat hadis yang Bukhari, riwayat hadis dalam Ibnu Katsir sebutkan bahawa matahari tidak keluar. Ada setengah riwayat kata 2 hari dan 3 hari. Matahari itu tidak keluar. Allah kata, kamu jangan jalankan tugas kamu. Matahari pun tidak keluar. Maka manusia sedar pagi, sedarnya tengok jam seperti biasa, matahari tak wujud. Macam mana matahari tak wujud? Ada setengah yang kufur kepada Allah, mari kata tak apa, sekejap lagi dia keluar lah. Tunggu punya tunggu, kalau lah ada jam masa tu, tengok pukul 1, tak keluar-keluar. Hari ni je tak keluar, esok keluar. Esoknya sama. Sekejap ini.
Nanti dia keluar. Esok dia tak keluar lagi. Sampailah Allah Ta'ala panggil matahari, hai matahari, sekarang engkau keluar dari mana engkau keluar di tempat kamu terbenam. Kedesaan itu keluar dia di saat manusia di saat itu keluar di tempat dia terbenam. Manusia sedar pagi esoknya keluar di tempat dia terbenam. Di saat itu semuanya kufur kepada Allah tiba-tiba beriman. Mereka yang tak semayang berlari pergi ke masjid. Orang yang tak pakai tudung tidak minta aurat, na'udzubillah, minta maaf. Mereka terus taat kepada Allah. Yang kafir terus beriman. Tetapi di saat itu pintu taubat sudah ditutup. Allah Ta'ala perintahkan satu makhluk yang bernama Dabbatul Ardh. Ada Dabbatul Ardh situ? Betul ada. Untuk keluar dan mengasingkan manusia. Kufur Muslim, kufur Muslim. Ada setengah riwayat sebut tongkat Nabi Musa digunakan untuk cap muka orang Islam, mukanya menjadi bersih dan dia adalah Muslim. Dan cincin Nabi Sulaiman digunakan untuk tanda di dahi orang kafir, dia jadi kafir dan muka jadi hitam. Di saat itu manusia sudah diasingkan oleh Tuhan, sudah diasingkan oleh Tuhan. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala hantar angin yang lembut daripada Yaman. Angin ini kerjanya, misinya, tugasnya adalah mematikan semua manusia yang ada iman dalam dirinya walaupun secebis zarah. Mati semua sekali akan mati. Dan lepas daripada mati semua sekali, yang tinggal adalah mereka yang buruk akhlaknya di bumi. Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis, tanda yang ke-8 daripada tanda besar kiamat, berlaku gempa bumi ataupun Allah Ta'ala menenggelamkan bumi di timur. Di mana? Di timur. Timur, tengok peta dunia, timur. Mana timur? Australia, Malaysia, India, Jepun, tenggelam. Bis. Kemudian berlaku penenggelaman gempa bumi. Yang kedua, tenggelam sebelah barat, belah Brazil, belah Eropah, belah Sweden, belah Afrika, belah sana, tenggelam. Tinggal satu yang tepat, namanya Jaziratul Arab. Maka terakhirnya Allah Ta'ala perintahkan api raksasa yang keluar daripada perut bumi untuk mengelakkan manusia yang masih wujud di saat itu untuk berkumpul. Berkumpul di mana? Mana tempat berlaku kiamat? Di Syria. Maka di situ alaihim taqumus sa'ah, ke atas mereka lah berlakunya hari kiamat. Jadi takut-takut saya cerita lagu tu, takut-takut ada yang fikir dalam hati, ya Allah panjanglah umur aku biar aku sempat bertemu dengan kiamat. Itu doanya tidak cerdik. Na'udzubillah. Satu. Yang kedua, takut-takut marilah hati, ya Allah bagilah peluang kepada aku untuk bertemu dengan Dajjal. Aku nak tengok upul aku mana. Nabi larang perkara itu berlaku. Nabi SAW sebut kalau Dajjal muncul kepada kamu, maka lari daripada dia sekuat hati. Ada manusia keluar daripada rumah dia, dia kata, hey, aku tak apa, iman aku kuat, iman aku kuat. Tengok saja Dajjal, dia teruk kufur. Sebab Dajjal ada kuasa sakti yang cukup luar biasa. Dia lalu di tepi rumah saja, perempuan menggeletar dan terus ikut dia. Nabi pesan, kiranya Dajjal muncul di saat kamu, ikat anak perempuan kamu dan isteri kamu. Sedia tali banyak-banyak di rumah kat ini. Ini cerita banyak berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan perkara itu. Cuma habislah, saya pergi laju. Laju, masa pun habis. Jadi tujuan besar kita belajar tajuk ini bukan kita nak menakut-nakutkan. Kita orang Islam sepatutnya menjadi satu sumber motivasi untuk beribadah. Oh, begini keadaan you, begini keadaan, begini. Saya sebut tadi, takut-takut tiba-tiba cerita-cerita lagu tu, oh, lama lagi kiamat ustaz. Tak mari lagi, Imam Mahdi tak ada raja, tak lama lagi. Takut-takut sebut, jadi saya ingat awal-awal tadi. Idza mata ibnu Adam, faqad qamat kiamatuhu. Bila mati anak Adam, maka berlakulah kiamat kepada dirinya. Jadi saya berhenti di situ. Wallahualam, insyaAllah ada kesempatan kita sambung tentang umum tu, cerita daripada awal sampai umum tu. Berkaitan dengan kiamat, mudah-mudahan dapat manfaat. Nabi satu hari penutup hadis, Nabi cerita tentang kiamat ini mula daripada subuh sampai malam. Kuliah Nabi, tahu kuliah, ceramah Nabi kepada sahabatnya mula daripada bila? Daripada subuh sampai malam. Malam kuliah pas subuh, kemudian waktu makan, waktu sembahyang, berhenti kuliah lagi. Nabi naik mimbar, sahabat cerita cukup lama, ada sehari cerita.
Panjangnya cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, terima kasih banyak kepada pihak fakulti FIK informatif. Minta maaf lah salah-salah sebagainya. Saya tengok dah tadi tak ingat nak tulis depan tadi. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, saya sebut permukaan-permukaan itu supaya dapat kita berfikir bersama dan saya berfikir, mudah-mudahan kita sama berfikir dan jangan jadikan dia satu tajuk yang menakutkan. Dia adalah tajuk yang memberi motivasi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Sama seperti kita cerita berkaitan dengan mati. Ada orang tidak mahu dengar mati, dia kata apa cerita mati-mati. Tapi mati adalah satu sumber motivasi untuk kita buat ibadah dengan sempurna. Kiamat juga adalah satu benda yang menjadikan kita lebih bermotivasi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah tazkirah pada kita kita pada hari ini. Kita berharap sama-sama kita ambil iktibar, ambil pedoman berkenaan dengan tazkirah pada hari ini agar ia menjadi panduan dalam kehidupan kita. Okay, kiamat sudah dekat. Ingat situ. Okay, sama-sama lah kita ingat. Okay, tanpa ucapkan terima kasih kepada penceramah kita yang berbahagia, Dr. Ustaz Ustaz Mah Hasan atas ceramah beliau. Dan insyaAllah kita akan buat lagi bulan-bulan yang akan datang, insyaAllah. Itu sahaja tazkirah pada hari ini. Okay, mohon maaf daripada saya atas kekhilafan, terkasar bahasa dan seterusnya. Setelah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.